Realme tampaknya cukup rajin dalam meluncurkan jajaran Realme X50 series. Sebuah bocoran terbaru mengungkapkan bahwa perusahaan tengah bersiap meluncurkan HP baru dengan identitas sebagai Realme X50T. Leaker populer asal Cina dengan akun bernama Digital Chat Station membeberkan bahwa peluncuran Realme X50T akan dilakukan pada bulan Juni 2020. Realme X50T akan menjadi perangkat keempat yang masuk dalam X50 series. Sebagai informasi, perusahaan sudah mengenalkan Realme X50 Pro 5G di Indonesia. Meski sudah dikenalkan, tetapi masih belum diketahui apakah HP 5G anyar dari Realme tersebut akan dijual secara komersial atau tidak. Hal nyata lainnya tentang Realme X50T adalah sedikit tebal dan lebih berat daripada Realme X50M. X50T tampaknya memiliki berat 202 gram dan memiliki ketebalan 9,3 mm. Moniker Realme X50T 5G telah muncul di daftar perangkat yang didukung Google Play. Daftar hanya menyebutkan bahwa nomor model RMX2052CN dan RMX2052 dikaitkan dengan smartphone Realme X50T. Realme X50T kemungkinan memiliki layar LCD 6,57 inci yang mendukung resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel. Headset ini memiliki pembaca sidik jari yang menghadap ke samping. Perangkat ini diharapkan tiba di Cina dalam edisi warna putih dan abu-abu. Realme X50T ditenagai oleh prosesor 2,4 GHz octa-core dan memiliki varian RAM seperti 6 GB, 8 GB, dan 12 GB. Varian penyimpanannya adalah 64 GB, 128 GB, dan 256 GB. Sudah diinstal dengan Android 10. Handset ini memiliki baterai berkapasitas 4000 mAh yang membawa dukungan untuk pengisi cepat 30 watt. Ada sistem dual kamera 16 megapiksel plus 2 megapiksel yang tersedia di dalam potongan berbentuk pil layar. Panel belakang ponsel ini memiliki sistem kamera quad 48 megapiksel plus 8 megapiksel plus 2 megapiksel dan 2 megapiksel. Menurut marketing director Realme Indonesia, Pan Son Ye mengungkapkan belum bisa dipastikan dijual atau tidak. Akan tetapi, Realme juga sudah berkolaborasi dengan Qualcomm yang akan digunakan pada HP 5G Realme dan beberapa operator seluler untuk menggelar trial jaringan 5G di Indonesia. Kita tunggu saja peluncuran resmi Realme X50T ini. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mari kita bangun channel ini untuk seputar gadget.